Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, SMP Negeri 2 Tukasadai kembali mengadakan kegiatan pesantren kilat. Pasti teman-teman udah gak asing kan dengan nama kegiatan ini? Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 April sampai 14 April 2023. Di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan positif seperti lomba ceramah, lomba azan, kaligrafi, dan tartil. Semoga dengan mengisi Ramadan dengan kegiatan-kegiatan positif seperti ini, siswa dapat mengambil nilai moralnya dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari.